Terlihat seorang pria bernama Zamroni sedang diarak oleh warga karena dituduh mencuri sapi padahal dirinya tidak melakukan itu. Tetapi Zamroni sedikit pun tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Di hadapan Zamroni ada seorang pria yang sangat disegani di kampung itu. Pria itu bernama Pak Zeton. Pak Zeton adalah pemilik sapi yang hilang itu. Lalu karena merasa jagoan, Pak Zeton mengajak Zamroni untuk baku hantam di hadapan semua warga di sana. Padahal yang sebenarnya terjadi, Zamroni lah yang menggagalkan aksi pencurian sapi itu. Tapi naasnya Zamroni terkena imbasnya karena sapi yang hilang itu ada di tangannya. Sehingga para warga yang mencari sapi itu mengira Zamroni lah yang mencurinya.